Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi telah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi Jambi terkait 18 lokasi yang menjadi titik banjir di Kota Jambi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menjelaskan bahwa pemerintah Kota Jambi dan pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas PUPR telah berkoordinasi dalam menyelesaikan permasalahan terhadap 18 titik banjir di Kota Jambi. Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, Pangeran H.K. Simanjuntak menjelaskan bahwa dari 18 titik banjir di Kota Jambi tersebut, Dinas PUPR Provinsi Jambi akan membantu menyelesaikan 2 titik banjir di Kota Jambi dalam waktu dekat ini. Fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Jambi tersebut juga menuturkan terkait anggaran untuk penanganan banjir di Kota Jambi yang saat ini telah difokuskan. Namun dikarenakan keterbatasan anggaran pemerintah Kota Jambi, maka penyelesaian beberapa titik banjir di Kota Jambi akan diselesaikan pada periode selanjutnya. Sudah koordinasi dengan pemerintah provinsi, khususnya Dinas PU, bahwa ada kurang 18 titik. Nah, di perubahan ini mereka membantu kita, ya, dalam hal penanganan banjir di 2 lokasi. Nah, itu kita, selain itu juga kita di anggaran kita juga ada fokus ke situ juga. Ya, tapi karena keterbatasan anggaran, kita akan fokus lagi di APBD Murni nantinya. Sandi Alfiana, JEK TV, melaporkan.